Hai hai everyone. Hari ini aku mau review tanaman yang aku beli dari Kalimantan. Nah, ini kebetulan aku membeli di Kabupaten Sintang. Entah itu Kalimantan mana ya, aku enggak tahu. Unboxing time. Yuhu. Nah, paket ini aku beli udah hari Minggu kemarin, sekarang hari Minggu, nyampenya hari Sabtu. Cukup lumayan lama, karena memang jauh sekali perjalanan dari Kalimantan. Oke, kita buka. Nah, ini oh my god. Nah, bisa dilihat ini paralon ya teman-teman. Untuk packingnya sendiri menurutku sudah cukup safety karena di packing menggunakan paralon, jadi saat perjalanan tidak mudah tergencet dengan barang lain. Nah, ini tanamannya teman-teman. Bagian terluarnya dibungkus dengan menggunakan koran. Dan untuk sedaunnya dibungkus dengan tisu. Mari kita gunting. Coba kita lihat penampakan sedaunnya. Sayang sekali berwarna kuning. Nah, ini menunjukkan bahwa si tanaman ini stres. Mungkin karena perjalannya terlalu jauh, hampir 1 minggu. Dan ini akarnya ternyata busuk, sisa setengahnya saja dan menyisakan 2 akar. Saran untuk teman-teman yang ingin membeli tanaman dalam perjalanan jauh lebih dari 3 hari, mending kalian membeli bonggolannya saja. Selain lebih aman, bonggolan juga lebih murah teman-teman. Terima kasih, jangan lupa di subscribe.